Assalamualaikum guys, berjumpa lagi kita di channel aku Muaz Habib. Aku dah lama dah tak upload video ni. Okey, kali ini aku berada di air terjun Junjung. Di area Kulim. Sebenarnya ni penghujung dia. Kat sana tu ada lagi lah. Apa tu tempat rekreasi, tapi aku pilih yang hujung sekali. Sebab yang kat hujung ni lagi privacy lah. Penghujung air terjun Junjung ni. Okey, kita nak pacak kemah. Kemah sikit-sikit je, kemah. Jom. Elah mandi. Mandi elok-elok. Bila mandi? Okay, aku nak try kemah yang aku beli dekat jalan-jalan Japan ni. Kemah ni harga dia tu RM40 je. Kita try kemah ni.
ke mana kita dah siap. Okey, ni dia kemah. Kemah RM40, RM40. RM40 ada awning. Ha tu. Okay lah kan. Ha. Semua tak letak pancang dia lagi. Okay lah ni. RM40. Okay, ni ada dia ada kelambu kan. Ha tu. Ni boleh lipat. Ada tempat sangkut. Ha tu ada tempat sangkut dia. Ha ni ada tempat sangkut yang boleh sangkut. Ha ni pun tempat sangkut boleh sangkut. So ni dah kemah kita. Kita kemah betul-betul tepi sungai ni. Tapi apa yang kurang menyenangkan, ada segelintir yang membuang sampah kan. Tengok. Yang tidak membawa pulang sampah. Jadi siapa lagi nak jaga sungai kita? Kita sendiri yang nak jaga. Jadi kalau korang datang ke mana-mana pusat rekreasi sungai, tolonglah jaga kebersihan. Sekarang kita nak masak. Kita ada bawa ni power station murah-murah je ni, made in China. Jadi kita boleh masak. Kita nak goreng. Kita nak goreng nugget hari ni.